2 tahun merancang, Lana Nordin akhirnya bakal menunaikan umrah pada hujung bulan ini sekiranya tiada aral yang melintang. Pelakon ini akan ditemani adik lelakinya dan juga kawan baiknya, Liz Dawati. Pelakon berusia 35 tahun ini dijangka bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 28 Februari ini. Sebenarnya niat dia dah 2 tahun lepas dia masa shoot dengan Liza, dalam masa tu Liza nak pergi. Jadi saya kata nak pergi sana, tapi dah 2 tahun kan, dah tak cuma tahun ni rasa macam betul-betul Tuhan tu nak bagi saya pergi tahun ni kot. Rasa tu dapat. Lepas tu kebetulan Liza pun cakap dia free, dia pun tengah pregnant sekarang ni. Okeylah, dia tak ada job, kita pergi sekali lah. Lana juga berharap peminat dapat mendoakan perubahan yang baik buat dirinya sekembalinya dari umrah. Itu Lana tak nak janji apa-apa. Lana tak nak nanti cakap besar, oh kebalik. Tidak. Lana kata biarlah perubahan itu datang dengan sendirinya. Lana berusaha ke arah itu, tetapi biarlah perlahan-lahan. Mungkin dari persahabatan, pergaulan, pakaian, itu sikit-sikit lah. Tak perlu Lana ungkapkan. Kalau Lana nak berubah pun, Lana tak akan expose ke orang. Kalau orang ternampak Lana dah ketuduk kat luar itu, biarlah nampak. Pernah menjalinkan hubungan singkat bersama dengan Johan Asari, pengalaman itu membuatkan Lana mengambil langkah berhati-hati dalam memilih teman hidup. Serik tidak, tapi mungkin berhati-hati dari segi keputusan. Mungkin tidak terlalu ekspres, tetapi lebih menitik beratkan tentang perkenalan, mungkin daripada segi keluarga, latar belakang. Itulah semua kot. Lana kena titik berat benda itu lah. Nak kata serik tak kot. Sedang mengenal hati budi seseorang, Lana bagaimanapun merahsiakan identiti jejaka tersebut.